edge. Feel like I'm floating through. Kabar bahagia datang bagi penggemar balap di Indonesia. Ajang bergengsi MotoGP 2021 secara resmi bakal digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah sekian lama simpang siur, Direktur Utama Indonesia Tourist Development Corporation, ITDC, telah mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut. Dari kesepakatan yang diperoleh antara pihak ITDC dan Dorna Sport SL, Indonesia bakal menggelar balapan MotoGP selama 3 musim. Secara otomatis, penggemar MotoGP makin penasaran dengan wajah sirkuit Mandalika, yang ada di Nusa Tenggara Barat, tempat berlangsungnya MotoGP 2021. Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, inilah 8 potret megahnya sirkuit Mandalika NTB. 1. Desain sirkuit Mandalika NTB yang memukau. 2. Sirkuit dibangun di area yang dikelilingi pesona alam yang indah. 3. Berdiri di atas lahan seluas 1.174 hektar dan masuk dalam kawasan ekonomi khusus. 4. Proyek pembangunan melibatkan perusahaan asal Perancis, Vinci Construction Grands Projects. 5. Lintasan balap dibangun sepanjang 432 km. 6. Menghabiskan biaya USD 1 miliar, atau sekitar Rp 14,5 triliun. 7. Dilengkapi dengan fasilitas megah nan mewah yang mendukung balapan. 8. Memberikan pengalaman dan tantangan baru bagi pembalap MotoGP. Nah, itulah 8 potret megahnya sirkuit Mandalika NTB, seperti yang dihimpun dari berbagai sumber. Terima kasih sudah mau nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, agar tidak ketinggalan update video terbaru selanjutnya.